teman-teman semuanya. Wow, Yon senang sekali karena sekarang Yon ada di Bandung. Wow, perasaan John promo radio pertama kali di Bandung ini, John tuh seneng banget karena ini single pertamanya John dan promo radio pertama John juga. Jadi John merasa bahwa wow, ini sangat luar biasa bisa job vacation. Jadi sambil promo radio, sambil liburan juga. Jadi John pasti senang sekali. Dan sekarang ke radio yang pertama yaitu Rase FM. So, ayo ikut. Ditemani oleh Dimas Suharto, pendengar Rase FM di 102,3 Rase FM Bandung. Kita bakal ngobrol sebentar dengan seorang musisi pendengar Rase dari 102,3 Rase FM Bandung. Let's give it up for Joanita Veronica. Hai Joan. Ini radio kedua di Bandung. Maaf ya, biji mata merah kalian mengantuk. Tapi let's go. Ini adalah Kak Ian yang sebentar akan ngobrol dengan Joan. Wah, halo. Saya panggil apa? Teman-teman Joan. Iya, teman-teman Joan. Hai teman-teman semuanya. Hai. Sekarang Joan ada di host radio dan sekarang Joan bersama Kakak Jess dan Kakak Hai. Sandy. Akhirnya ketemu juga loh. Asli loh. Dulu waktu itu sering banget ikutin dia waktu itu. Oh iya, iya. Tuh pengen banget karya-karya Joan itu bukan karya yang gimana ya, gak ada nilainya. Jadi kayak bukan karya yang hanya orang nyanyi terus orang gak dapet apa-apa. Yeah. Dan bukan cuma karya yang orang dengar terus amazed sama suaranya aja. Kalau misalnya kalian pengen dengar lagunya Joan, tinggal request aja di Os Radio. Oke, okay, terima kasih semuanya. Dadah. Jadi teman-teman, sekarang kita ada di radio keempat, yaitu Raka FM. Raka Radio. Satu kalimat aja ya. Komunikasi dalam hubungan itu perlu. Komunikasi dalam hubungan itu perlu. Wow. Radio terakhir untuk hari ini di RRI. Let's go guys. Oke, tadi wawancara sama Kak Joan itu seru abis. Iya, saya Duyana Putra, announcer dari Pro 2 Bandung. Pokoknya kalau misalkan sama Kak Joan jangan lupa kesini lagi ya. Katanya mau makan ikan bakar bagi-bagi ya. Dan sekarang waktunya kita untuk makan karena hal yang Joan kabur sekali. Karena hal tidak ada hal yang lebih indah selain makan. Maksudnya dia rasa Papua sekali kak, maksudnya dari sayur. Itu sayur apa hari ini kakak? Kangkung bunga pepaya. Terus dia pesambal, colo-colo juga. Sama dia ikan ini, dia bumbu, itu semua tuh bikin makan tuh ingat Papua. Jadi kayak Yon tuh kenapa tertarik sekali sini. Karena makan sini tuh kayak rasa makanan rumah begitu. Ini mati 3 kali. Ikan ini mati 3 kali. Mati langsung masuk, Yon makan lagi berarti mati yang ketiga kali. Terima kasih kakak. Ternyata kau tak mampu pahami ingin yang coba tuh perbaiki hubungan ini. Jadi tadi tuh kayaknya Yon belum pemanasan. Kemudian Yon pun lagu tuh kan emang wajib pemanasan. Dan di radio sebelumnya tuh ada sedikit kecek. Jadi ada beberapa part yang kurang enak didengar. Kemudian, makanya sekarang Yon olah vokal biar sebentar lebih baik daripada yang tadi. Nah, apa? Kenapa suara ada dua? Hubungan ini. Oh, it's so sad. Yon kalau ini, Yon olahraga, bukan olahraga juga sih, kayak lebih buat diri capek. Jadi kayak Yon tadi naik turun tangga, tangga. Hmm.
Gimana lagi maksud? Nah, pas begini gue say. Pas satu, dua. Pukul aja. Jadi Yon harus menyanyi sambil Yon potak sendiri ingat kalau gimana cara pengambilannya. Karena Yon sering lupa. Kayak begini. Apa yang ingin aku akui, ternyata kau tak mampu fahami inginku yang coba tuk perbaiki. Hubungan ini tadi kan Yon tidak bisa, Yon bisa. Makanya Yon harus ulang-ulang sampai Yon buat otak ingat. Sebutkan 3 alat musik pukul. 5 drum, 4 angklung, 3 2 tidak tahu. Emang angklung dipukul ya? Angklung ganti ini. Angklung digoyang enggak sih? Apa kabar? Perasaan Joan setelah akhirnya membuat single juga, Joan tidak ada kata-kata selain bersyukur karena semua ini gak mudah. Gak ada kata-kata selain mengucap syukur karena emang kesempatan kayak gini gak mudah untuk didapat. Selamat untuk Joan, lagu barunya, single perdananya bagus banget. Terus lagunya enak, penjualannya bagus. Terus sukses untuk Joan. Oke? Okay? Jadi Joan rata-rata di semua radio, 9 radio ini Joan suka sekali. Dan di Bandung ini banyak sekali sih, banyak sekali hal-hal yang menarik, baik itu dari jalan-jalannya Joan dan juga makanan. Ya, pokoknya semuanya sangat menyenangkan. Di 9 radio. Jangan lupa untuk dengerin terus lagu Joan. Dan kalian bisa dengar di semua media platform. Kalian bisa dengerin di Joox, Apple Music, Spotify, Deezer, dan lain-lain. Dan juga nonton video klip Joan di YouTube 7 Music Indonesia. Tinggal ketik aja Joan, tiada kau, maaf.